Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi. Ini iseng aja ya, teman-teman. Kemarin ada salah satu yang komen di video saya sebelumnya tentang Center Astroloop FT03 yang versi XHP50 itu ya, yang 4300 lumen. Nah, ini kemarin ada yang nanyain itu terangan mana kan sama yang FT03 SST40. Ini saya udah di lagi satu lagi yang versi SST40 yang warna putih ya. Ini cahayanya lebih nggak terlalu sedahsyat yang versi itu, tapi ini lebih jauh jaraknya, bisa sampai 875 meter. Oke, seperti biasa ada user manual. Silica gel. Ini lanyard atau tali lah ya, tali gantungan, sama satu lagi spare o-ring buat supaya nggak masuk debu dan air. Lalu ini unitnya. Hampir 100% sama persis dengan yang versi kemarin, yang versi XHP50. Ini yang SST40 seperti ini, sama persis, hanya beda di sini, teman-teman. Nah, ini versi LED-nya ini lebih kecil, lebih fokus. Cahayanya juga biarpun nggak terlalu terang, nggak seterang yang versi XHP50, tapi ini masih recommended. Seperti biasa, di dalamnya ada nih adapter untuk yang memiliki baterai 18650 bisa pakai adapter ini. Ini saya sudah ada baterai AWT yang 26650. Ini baterai yang direkomendasikan. Sorry, ada manusianya di dalam. Langsung berkedip, sekali klik langsung nyala. Ini mode moon yang paling redup. Untuk menambah level tinggal ditekan dan tahan. Ini versi maksimal, tapi ada versi turbo yang lebih terang lagi, yaitu double click. Nah, ini lebih terang, jadi 2400 lumen. Seperti ini. Mode-modenya pun ada sama, mode battery check, ditekan 3 kali, 1, 2, 3, 4 kali cepat, 1 kali lambat, biasanya itu 4,1 volt, ini baterainya. Ya. Terus yang kalau 4 klik, ini untuk lock, jadi bisa dikunci senter ini, 1, 2, 3, 4. Sorry, tadi salah. Nih, ini udah nggak bisa diapain ini. Ya, jadi nggak bisa nyala. Jadi kalau mau nyalain lagi, 4 klik lagi. 1, 2, 3, 4. Ini nyala. Lalu ada momentary. Momentary itu versi cahaya yang paling tinggi, tapi dalam sekali klik. Tapi kalau klik aja yang dilepas, dia mati. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Jadi sekali klik langsung kayak mau nembak-nembak kayak tes, 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 tes. Nah, seperti apa cahayanya? Kita keluar. Oke. Seperti ini cahayanya. Putih. Ya. Itu ada kelapa.
masih kelihatan terangnya. Bisa cuma pakai handphone. Ini kira-kira ya 30 meter ini. Seperti ini. Mantap, bro. Ini cocok untuk berburu. Harga nggak terlalu mahal, tapi kualitas masuk akal. Oke, terima kasih.